Ini adalah tiga binatang yang lahir dengan cara ekstrim. Pertama, burung kiwi. Burung kiwi merupakan salah satu spesies burung yang tidak boleh terbang. Ukuran telur burung kiwi sangat besar. Bahkan telur burung kiwi ukurannya 20% dari berat badannya. Ini sama saja seperti manusia yang melahirkan anak berusia 4 tahun. Ia sangat menyulitkan dan menyakitkan bagi burung kiwi untuk melahirkan. Kedua, landak. Landak sebenarnya mempunyai bulu yang lembut dan duri yang ada di belakang badannya akan mengeras bila ia merasa terancam. Duri-duri ini memang ada sejak mereka masih di dalam kandungan ibunya. Jadi ketika ibu landak melahirkan, duri-duri dari bayi landak akan terangsang dan mengeras. Ini boleh menyebabkan duri tersangkut dan boleh melukakan ibu landak. Ketiga, zirafah. Zirafah dewasa biasanya mempunyai ketinggian 4.8 hingga 5.5 meter. Dan apabila zirafah betina melahirkan dengan cara berdiri, maka bayi yang dilahirkan akan jatuh dari ketinggian hampir 2 meter dari tanah. Ini sangat baik untuk bayi zirafah yang baru lahir untuk mereka dapat bernafas setelah uri kandungan pecah.